Nggak, nanti dia nanti keluar lagi. Pada intinya mediasi gagal, jadi tidak ada kesepakatan apapun yang diraih dalam proses mediasi. Apakah hasil mediasi ini benar? Demikian adanya? Benar ya. Tetapi saya melihat para pemohon belum tanda tangan. Belum. Para pihak? Belum. Mungkin mohon perkenan, mungkin Pak Saudara Prinsipalnya diberikan. Ya. Untuk hasil mediasinya. Baik, selanjutnya ada karena perkara ini adalah yang tertaftar secara lebih unik, maka tentu saja proses-proses yang akan dilakukan secara elektronik. Dan oleh karena itu, bukan tadinya ada yang diubah sebelum dibacakan. Tidak ada ya, tetapi pada bukanlah semula. Baik. Kalau begitu berarti kita akan menyepakati soal kalender. Ya, oleh karena ini sudah ini yang tidak perlu dibacakan satu demi satu. Kita akan mengakhirkan persidangan secara elektronik. Ya, tergantung. Sebelumnya dibatasi untuk bisa bertemu dengan anak sebenarnya. Nah, oleh sebab itu maka saya mohon kepada majelis itu ya, untuk memberikan perintah ya, agar pemohon itu tidak memberikan batasan kepada si prinsipal kami untuk bisa sampaikan kepada saudara secara tertulis. Ada lagi? Gak cukup. Ya. Selanjutnya kita berarti maunya sidangnya bukan pakai online, rekod dari setiap minggu, nggak apa-apa kita sempatkan waktu jawab-menjawab. Dia bilang ini perjalanan hidup saya mau ikut untuk mengetahui, karena ini saya harus tahu ini. Jika diizinkan sama Yang Mulia, mungkin tidak online, tapi offline. Jadi jawab hari apa, ya kita siap, saya siapkan waktu bersama prinsipal, jika diizinkan. Karena kalau misalnya dikonsistasikan dan kemudian diamplifikasi gitu kan, ini jadi problem sebenarnya majelis gitu kan. Jadi kami pikir, gak apa-apa ya, tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu menginginkan ini apa, akan terbuka gitu pada saat kita membuktikan. Masuk? Tidak ada satu yang tidak bisa dibuka sebelumnya. Ya, itu nanti tergantung. Ya. Kita akan memilih mana yang boleh terbuka, mana yang harus terbuka. Mungkin saya kayaknya termohon tidak paham yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan ini sidangnya selanjutnya jawab menjawab tidak melalui telepon, tapi melalui hadir. Jadi karena yang saya maksud tertentu. Jangan terlalu emosi, santai. Enggak, emosi, santai emosi sebenarnya. Hidup dia ingin hadir secara offline. Jadi misalnya ada jawaban nih dari termohon, oke dia hadir. Dan itu haknya dia. Iya. Oleh karena itu jika diizinkan mungkin tidak menjadi sidang online, menjadi offline.
Ya, bukan sudah. Ya, memang saya mengajukan cara ikut. Jadi ya ikut itu kan hanya pendaftaran. Pendaftaran betul. Ya, pembayaran. Pembayaran dan panggilan. Betul ya. Betul. Artinya Papa tidak mengendaki sinyal litigasi. Betul. Yang dikendaki hanya ikut saja. Ikut saja. Ya. Menurut saudara. Jadi ini kan ada dua istilah, ada persidangan, dan ada hampir tersebut dengan ikot. Ikot sudah dilaksanakan di mana pelaksanaan perkara dilakukan secara online, tetapi oleh pihak penggugat tidak mengendaki proses secara litigasi. Beliau mengendaki pemeriksaan secara biasa saja. Ya, majelis, pertama-tama untuk ini, itu kan sebenarnya beli pada submit ya, kan gitu. Ya, kemudian diserahkan, tidak dibaca, gitu kan, untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan suatu konsistensi media? Nggak. Itu jadi pertanyaan saya sebenarnya, majelis. Ada kan menjadi konsistensi jadinya, gitu kan? Nggak juga, karena nanti kita akan jadi itu enggak tak hak libur. Iya. Tapi itu alasannya. Jadi ini kan menyangkut rahasia. Kita juga malah ada. Iya. Jadi begini, ada hal-hal yang perlu diperlihatkan secara verbal. Karena bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa lisan. Ya. Ketika informasi memang itu berbeda dengan bahasa tulis. Dan sebenarnya secara kelembagaan yang justru memudahkan kalau tidak litigasi mudah kan penyampaiannya berbeda dengan kalau tapi pun juga ya. Hanya agak sulit dilaksanakan secara litigasi kalau nggak sepakat kan. Oh iya iya. Nah jadi pendapat kami begini sebenarnya apa teman-teman ini kan sebenarnya lebih kepada penyerahan pada betul ada suatu hal-hal yang perlu di step diperbaiki dan nah, saya pikir itu kan ada batas waktu juga kan. Itu bisa disamin dan sebagainya itu ya bisa di apa dilihat sama majelis. Nah, jadi pada intinya sebenarnya tidak begitu krusial untuk dilakukan sidang konvensional kan. Nah, kami menilai untuk kepentingan yang terbaik sebenarnya. Ya, akan lebih baik misalnya tidak ekor saja dan kemudian nanti pada saat pembuktian kita akan ada sidang yang material seperti kira-kira